petunjuknya adalah to close. You will find a safe open close the door. Say lah. You will find apa ni? You will find a safe open close the door. Enter 4 digit number and press the lock key. Door close open. To open enter yang very important. Oke. Okay. Sekarang gini. Ini dibuka dah, seolah-olah kita masukin sesuatu. Tuk. Dah dah. Lalu tutup lagi. Lalu dah. Nah, adik mencet 4 angka, terserah adik. Nanti dihapalin ya. 1 6 3 5. 1 6 3 5. Salah. Sebentar ya, tunggu dulu. Lagi loh. 1 2 3 4. Dah, pencet bintang. Enggak bisa. Kok enggak bisa? Buka. Hai. Enter 4 digit number and press the lock keys. Nah, coba 0708 coba. 0708. 708 bintang. Oh ya, sekarang 0708 pagar. Nah, closet. Oh, ternyata ini salah ya. Ini bukan bintang, ini adalah pagar. Oh, tadi ya nyonya. Oke, jadi sekarang udah terkunci. Udah. Sekarang mau buka 0708. Nah, terbuka. Baru buka. Yeay. Coba adik ulang lagi kalau mau ngunci gimana caranya? Salah. Oh, bisa ya? Berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Oh, pinter. Jadi kalau mau buka, tunggu dulu, mati dulu. Nah, dan ini kita sudah besok-besoknya kita datang lagi. Ya. Kita datang lagi mau buka. Nah, buka. Wes, keren. Jadi ini ada baterainya ya. Masalahnya ini karena nggak pakai listrik. Seandainya sudah 1 bulan kita datang lagi. Atau ini untuk nyimpan emas. Nggak pernah dikeluarin toh. Emasnya kita datang mau buka 1 bulan kemudian. Mau kita open. Baterainya habis. Nggak bisa kebuka. Lah toh dek. Terus mau digimanain. Lah toh dek. Nah, itu yang sulit. Jadi itulah review dari kami. Apa ini namanya? Safe deposit box mereknya Crisbow. Mestinya ini dari Informa belinya. Bukan, dari S Hardware belinya. Dengan kode SW14004601. Ini adalah safe deposit box yang ada di, kebetulan ini ada di Hotel Grand Edge Semarang. Terima kasih. Jangan lupa ya, Anda untuk subscribe dan share kalau ini bermanfaat untuk teman-teman Anda. Dan jangan lupa klik like juga dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, saksikan video saya berikutnya.